Inilah bahagian kedua sambungan video ke market Bandar Rial tempoh hari. Seperti video yang pertama, memang sayur-sayuran memang banyak di sini. Selain itu, apa saja keperluan di rumah memang ada, terutamanya barang dapur lah. Tembakau-tembakau begini pun ada juga lagi rupanya. Produk ni bertahan dari saya kecil sampai sekarang masih ada. Nak beli beras pun ada. Agak-agaknya kakak ni menumbuk apa ya kawan-kawan? Rupa-rupanya daun ubi. Daun ubi ditumbuk dan sedia untuk dimasak terus. Memudahkan kerja di dapur. Buah-buahan hutan seperti buah asam payak, tak perlu heran memang banyak dijual di sini. Bila musim perayaan, lagi banyak pilihan yang kita boleh dapat di pasar ni. Setiap minggu pergi ke pasar ni pun takkan jemu kawan-kawan. Harga pun murah, segar lagi dan banyak pilihan kita boleh dapat. Nak buat kenduri, boleh beli terus umbut. Tak perlu dah nak tebang-tebang pokok. Mudah kan? Tetapi, jika ada kebun sendiri, membeli seperti ini adalah pilihan yang kedua. Atau bila malas nak ke kebun. Dan satu ni lagi kawan-kawan, daun kepayang. Tak pernah saya nampak dan tak tahu macam mana rasanya. Kalau yang warna merah ni, semua orang tahu bunga kantan. Sup Dayak, ketumbar Jawa pun ada jual di sini. Tetapi tak ada akar dah kawan-kawan, nak tanam pun tak boleh. Boleh leka dibuatnya jalan-jalan di pasar ni. Terjumpa pula buah keranji madu ni. Dulu memang selalu saya makan ni. Nama pun madu memang manis lah kawan-kawan. Cuma tak puas lah makan. Ini pula buah yang pahit. Buah jering. Dan ini pula istimewanya. Obor-obor. Boleh dimasak umai dan diolah pelbagai cara. Ikut selera masing-masing. Bila dah macam-macam ada dijual di sini, bolehlah pusing sekali dua dulu tengok harga. Mana yang murah kita beli kawan-kawan. Oh ya kawan-kawan, selain sayur-sayuran, ayam, ikan pun ada juga dijual di sini. Memudahkan lagi kita nak membeli belah barang-barang dapur. Bagi harga ikan, memang beginilah harganya di sini. Tak perlu nak dibanding-bandingkan dengan harga di tempat lain. Kerana banyak faktor yang mempengaruhi harganya. Namun, apa yang paling best, boleh beli jika rasa murah dan sebaliknya.